di antara tanda Allah berpaling dari seseorang hamba, Allah menjadikannya sibuk dalam hal yang sia-sia. Sebagai tanda Allah menelantarkannya. Jadi hati-hati kalau kalian merasa, saya itu loh Pak, kesibukanku kok gak penting semua, gak ada gunanya semua. Jangan-jangan Allah sedang mencuekimu. Kamu dikasih yang tidak-tidak penting. Kenapa bisa begitu? Karena Allah sedang berpaling darimu. Cepat-cepat kembali ke Allah. Kalau sangat banyak hal yang kamu sibukkan, ternyata hampir semua tidak ada artinya, tidak manfaat untuk dirimu, untuk masyarakatmu, untuk agamamu, jangan-jangan memang Allah sedang berpaling darimu. Maka cepat-cepat kamu kembali ke Allah.